ไปนะครับในสวนอีกทีหนึ่งAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar untuk kawan-kawanku semuanya? Tentunya mudah-mudahan sehat-sehat semua. Terima kasih buat yang sudah subscribe di channel kebanggaan kami Fendi MC. Dan kemudian yang belum subscribe silakan subscribe. Kemudian lo bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video kami berikutnya. Untuk video kali ini kami akan coba tracking Tekom 5 untuk mengambil siaran Euro Eropa di 2021. Baik, langsung saja kita simak videonya. Nah, sebelum kita mulai, kita tambahkan dulu nama satelitnya yaitu Tekom dengan cara tekan tombol warna merah pada remote. Kalau sudah muncul menu seperti ini, kita ketik saja untuk nama satelitnya yaitu Tekom 5. Sudah selesai, kita ketikkan untuk Tekom 5. Kemudian untuk garis bujur di sini saya abaikan saja. Kemudian kita tambahkan untuk transpondernya di Tekom 5 untuk mengambil signalnya. Kalau sudah selesai, langsung saja kita simpan. Nah, ini dia transpondernya 3922. Nah, kemudian kita setting arah disknya untuk mengarah ke Tekom 5, yaitu arah barat. Kemudian kita arahkan pelan-pelan supaya hasil sinyalnya maksimal. Thank you.
sudah kita lock seperti ini, kemudian kita, nah hasil tawarnya seperti ini. Setelah kita rubah parabolanya, bentuknya seperti ini. Kemudian langsung kita menuju ke layar monitor kembali atau ke layar televisi. Langsung saja kita scan sampai mendapatkan siaran televisi. Nah, ini untuk transponder yang itu tadi, kita dapatnya 11 channel. Nah, di sini untuk channel, semua channel ini bertandakan dolar ya. Artinya ini tidak bisa kita buka. Karena yang saya pakai ini adalah receiver rekom dari Ninmedia. Nah, jadi kalau gambar dolar seperti ini, kita tidak bisa membukanya. Nah, program acak jadi tidak bisa dibuka. Kemudian untuk membukanya, kita harus menggunakan receiver yang support dengan Biscay, seperti receiver merek Skibox dan banyak lagi yang lainnya, pokoknya yang support dengan Biscay. Baik, di sini kita scan buta ya untuk mencari siaran free-nya. Kita tunggu hingga selesai. Kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini mendapatkan 184 channel. Nah, kita buka. Namun di sini untuk semuanya berlogokan dolar. Untuk siaran Euro Eropanya di channel NBT HD. Namun di sini juga berlogo dolar. Mungkin kalau kita masukkan Biscay, nah nanti akan terbuka. Kita lihat untuk siaran yang free nya TVD 10. Nah, terdapat siaran. Intinya yang tidak ada gambar dolar bisa terbuka ya.
Nah, ini yang kebuka ini siaran yang free-nya atau FTA-nya. Untuk membukanya nanti kita berikan tutorial pada video berikutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video kami berikutnya. Nah, di sini semua bisa dibuka yang FTA-nya. Baik, itu tadi sahabat VDMC tutorial untuk tracking satelit Telkom 5. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.